Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Before you start this lesson, I hope that you can prepare the pen and the book so you can write down the important things that I give to you that we are going to learn today. So this is make you is to understand and to remember all the materials that I give to you. Today we are going to continue our lesson. It is about to state that we can do something and to state that we will do something. These materials we have talked about it last week. And we are discuss about it, and it is about the model of can and will. Yeah, this is one of the parts of the auxiliary verb. Yeah, as we know in Indonesian, we call it kata kerja bantu. Yeah, so the meaning of can is dapat atau bisa. It states that we can do something. Yeah, we have the ability to do something. And will its meaning is akan atau mau. It means that we have the willingness to do something. Yeah, this is so different with can and will. Yeah, can meaning is bisa atau dapat. Yeah, dan will mau atau akan. Yeah. We will we have discussed and talked about it last week. Okay, today we are going to review the examples of that models in our books. So, who has the book in your computer or your headphones, you can check it and open it. On page 20, chapter 2. Okay, we go to the next page. Take a look at in this layout. Benny, can you write the message in English? Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. I don't think I can, but I will try. Yeah. Benny, bisakah kamu menulis pesan? Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? I don't think I can. Saya pikir saya tidak berpikir kalau saya bisa. Yeah. But I will try. Tapi saya akan mencoba. Yeah. Next, Siti, I think you can ask me the question in English. I think you can ask me the question in English. Okay. I'm not sure, but I will try. I'm not sure, but I will try. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya pikir kamu bisa menanyakan kepada saya atau bertanya kepada saya pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Lalu Siti answers, I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin, tetapi saya akan mencoba. Okay, coba Anda perhatikan perbedaan antara dua percakapan yang sudah kita bacakan tadi. Okay, yang pertama di sini ada can, ya. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwasanya kalau misalnya kalimat itu berbentuk kalimat tanya atau dalam bahasa Inggris kita sebut interrogative, ya, interrogative,
Can you write the message in English? Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Ya, jika dia bentuknya kalimat tanya, ya berarti kita letakkan, ya kita letakkan modalnya di awal, ya baru diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan verb based. Oke, misalnya contoh ya. Contohnya, Benny, can you write the message in English? Ya, Benny, can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Oke, okay. Lalu temannya menjawab. Si Benny menjawab, I don't think I can. Saya tidak berpikir saya bisa. Ya, artinya dia tidak pernah berpikir kalau dia bisa menuliskan pesan ke dalam bahasa Inggris. Oke, okay. I don't think that I can, but I will try. But I will try. Subject will try, verb base. Subject will verb base. Ya, saya tidak berpikir bahwasan saya bisa, tetapi saya will akan try, mencoba. Ya. Saya tidak berpikir bahwasan saya bisa, tetapi saya akan mencoba. Oke. Okay? Nah, antara dua ekspresi ini sangat berhubungan ya, satu dengan yang lainnya ya. Ketika kita menanyakan kemampuan seseorang ya, kita menggunakan can ya. Can you write, can you study, can you sleep, can you sit down, can you run, can you drive a car, can you ride a motorcycle. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, baru ketika kita ingin melakukannya ya, kita ingin mencobanya, kita bisa menggunakan modal will ya, kita bisa menggunakan modal will. Oke, okay? Nah, ini pertanyaan yang sangat percakapan yang sangat berhubungan antara dua orang ini. Oke, okay? Makanya hari ini kita ingin membahas contoh-contohnya lebih lanjut. Oke, okay, next conversation. Siti, I think you can ask me the question in English. Yeah, I'm not sure, but I will try. Yeah, Siti, I think you can. Yeah, saya pikir kamu bisa. Yeah, I think you can ask me the question in English. Saya pikir kamu bisa ask ini bertanya. I think you can ask me the question in English. Saya pikir kamu bisa bertanya atau menanyakan kepada saya pertanyaannya di dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, kali ini dia kalimat di sini berbentuk kalimat apa? Ya, ini merupakan format kalimat positif ya, format kalimat positif. Oke. Okay. Nah, I think you can. You can. Subjek diikuti dengan can baru verb based. You can ask me the question in English. Oke. Okay. Siti answers, I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin. Oke. Okay. I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin tetapi saya akan mencoba. Oke, okay, but I will try. Oke, okay, nah ini sama ya, sama yang, tapi yang perbedaannya adalah kalau yang misalnya percakapan yang pertama ini berisikan pertanyaan atau kalimat tanya atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris interrogatif. Nah, kalau yang kedua ya dia berbentuk positif. Oke, okay, Ananda, kita lanjut, go on to the next page. Oke. Okay. Yeah, this conversation is already been done in here. Okay, we will read it. Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? I know you can. Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? I know you can. Okay. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? Apa katanya di sini? Will you sing an English song in Miss Nanny's birthday? Maukah kamu atau akankah kamu bernyanyi
bahasa lagu bahasa Inggris di ulang tahunnya Ibu Nani, apa akankah kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris di ulang tahunnya Ibu Nani? Yeah, I know you can. Saya tahu kamu bisa. I know you can. Okay. I will, but why not you? Okay, I will. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin menjawab dengan singkat, ya, dengan singkat, perhatikan juga modalnya, ya. Nah, ketika kita ditanya dengan will, kita harus juga menggunakan modal yang sama, ya. Kita kembali lagi ke formula yang sudah kita pelajari yang lalu, okay? Nah, misalnya kita ingin menjawab bahwasan saya kita bisa, kita mau, maka dari itu kita dan jawabannya itu singkat, maka dari itu kita cukup menjawab okay, I will. Nah, kalau misalnya tidak, okay, I will not. Nah, kali ini dia bisa, makanya dia menjawab hanya I will saja. Okay, I will, but why not you? Ya, why not you? Tetapi kenapa bukan kamu? Ya, kenapa tidak kamu? Kenapa enggak kamu? Gitu ya. Ah, you can sing too, can't you? Ya, kamu bisa nyanyi juga. Ya, kamu bisa bernyanyi juga. Can't you? Ya, bukankah kamu? Ya kan? Nah, di sini artinya can't you? Ya kan? Nah, ini untuk meyakinkan ya. Oke, kita ulangi tadi. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Okay, I will, but why not you? You can sing too, can't you? Okay. Nah, di sini perlu Anda sekalian ketahui bahwasanya ya, ini merupakan bentuk dari question tag. Ya, yang question tag ya. Dia kalau misalnya kalimat awalnya ya, kalimat awalnya itu berupa kalimat positif ya, lalu question tag-nya itu berupa negatif. Oke, okay, can't you? Ya, dia disesuaikan dengan modalnya. Ya, auxiliary verb-nya. Oke, okay, kalau di sini can. Nah, tapi kalau di sini positif ya. Nah, lalu di sini dibuat negatif kebalikannya. Kalau di sini negatif, di sini kita buat positif. Nah, ini question tag. Nanti insyaallah minggu pekan depan Ustaz akan memberikan sedikit materi tentang question tag. Oke. Okay? Nah, artinya gini. You can sing too. Kamu bisa bernyanyi juga, ya kan? Can't you? Ya kan? Atau kita bilang sebaliknya. You cannot sing too. Ya, you cannot sing too. Can you? Ya kan? Kamu tidak bisa bernyanyi, ya kan? Can you? Ya kan? Okay. Next, number 4. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Ya, Lina, sorry, I cannot come on time on the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Lina, sorry, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu ke rapat ya, atau pertemuan. You can't? Kamu tidak bisa? I know you can't. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Ya, kamu baru saja tidak melakukannya. Oke. Okay. Kamu hanya tidak akan melakukannya, ya. Kamu hanya tidak akan melakukannya. Oke. Okay. Nah, ini perhatikan sekali lagi ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit perbedaan antara can't dengan cannot. Oke. Okay. Nah, intinya sama, dua-duanya sama kalimat atau di bentuk negatif, cuman bedanya kalau can't di sini pakai koma di atas ditambahkan t. Di sini sebagai singkatan ya, singkatan dari cannot. Ya, can't di sini sebagai singkatan dari cannot. Oke. Okay. Ya, itu sebagai singkatan dari cannot. Oke, okay, next, go on to number 5. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can. I know I will. Okay. Siti, can you return? Yeah, can you return? Bisakah kamu kembalikan? Return itu kembalikan the book
to the library for me? Ya, bisakah kamu mengembalikan buku itu ke perpustakaan untuk saya? Please, mohon, tolong. Okay, certainly. Okay, pasti. Ya, yeah, I can and I will. Saya bisa dan saya akan. Ya, yeah, maksudnya dia bisa mengembalikan dan akan mengembalikan bukunya untuk si temannya. Nah, okay. Nah, kalau misalnya kita minta tolong, ya, misalnya kita minta tolong, kita bisa menggunakan please, ya, kalimat please juga, seperti yang di contoh percakapan ini. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can and will. Okay, do you understand, students, so far? Okay, I hope you understand about this. Okay, next to, yeah, to exercise. Ya, kita langsung ke latihan ya. Kita langsung ke latihan. Kita mencoba untuk menjawab nomor 2, 3, dan 4 ya. 2, 3, dan 4 ya. Nomor 1 sudah diberikan contoh ya, sudah diberikan contoh kepada antum ya. Itu berdasarkan pernyataan teman-teman yang di pernyataan teman-teman yang terdapat di halaman sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada 8 pernyataan, tapi kita akan membahas sampai 4 saja ya. Kita akan membahas sampai 4 saja. Nomor 1 sudah diberikan contoh ya. Nanti kita jawab sama-sama nomor 2, 3, dan 4. Oke, kita bahas dulu nomor 1. Nah, oke. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu perintahnya. Here what we will do first, we will listen carefully to the reading the statement. You the guide to write speaker can do. Okay, yang ketiga, we will use the guide to write what each speaker and what each speaker can and cannot do. Then in the group we will present not read the list of this. Nah, kita di sini untuk menggunakan ya pemandu ya. Jadi ini kalimatnya ini sebagai pemandu ya, pemandu kita. Apa katanya? Sebagai pemandu kita untuk menulis ya, untuk menulis apa yang speaker ya, pembicara itu ya. Di sini pembicaranya ya Mrs. Harum, Rani, Mr. Adnan, Denata. Oke. Nah, dia membicarakan teman-temannya ya, dia membicarakan teman-temannya. Jadi kita akan menuliskan apa yang masing-masing speaker ya, pembicara bisa dan tidak bisa lakukan. Oke. Okay? Ya, bisa dan tidak bisa lakukan. Nah, ini kita akan menjawab nomor 2, 3, dan 4. Pertama kita akan membahas nomor 1 dulu ya. Kita akan membahas, perhatikan Anda ya. Mrs. Harum says, I'm very proud of Siti. Ya, saya sangat bangga kepada Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. Ya, saya sangat bangga kepada Siti. Now she can help me. Sekarang dia bisa menolong saya with the housework, dengan pekerjaan rumah, before she goes to school, sebelum dia pergi ke sekolah. She can get up early herself. Dia dapat bangun lebih awal sendiri. Okay, dia dapat lebih bangun awal sendiri. Nah, okay, perhatikan. Nah, di sini kuncinya cuma satu ya. Kuncinya cuma satu. Nah, karena di sini kita masih membahas modal can dulu ya. Semua pakai can di sini ya. Semua pakai can. Can, she can, Tono can, they can ya. They can lah tentunya. Can ini membahas tentang ya, tentang kemampuan ya, yang instruksi yang kita bacakan tadi, kita suruh menulis ya masing-masing dari speaker apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan ya. Ini menyangkut atau mengenai kemampuan. Nah, kuncinya cuma satu, perhatikan kata can ya. Di sini terdapat dua kalimat ya yang menggunakan can. Nah, oke. Perhatikan lagi. I'm very proud of Siti. Saya sangat bangga kepada Siti. Now she can help me. Ya, yeah, now she can help me with the housework before she goes to school. Sekarang dia bisa membantu saya dengan pekerjaan rumah sebelum dia pergi ke sekolah.
She can get up early herself. Ya, dia bisa bangun lebih awal sendiri. Oke, di sini ada dua. Oke, nah tadi kita suruh ngapain? Suruh mencatat apa-apa saja yang menjadi kemampuan, ability, kemampuan yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan oleh pembicara. Oke, pertama, ya pertama sekali yang bisa dilakukan oleh si Siti adalah, oke, now she can help me with the housework before she goes to school. Ya, kita pendekkan saja. Now she can help me with the housework. Sekarang dia bisa membantu saya dengan pekerjaan rumah. Oke. Nah, coba kita lihat apakah sudah pas. Oke. Nah, kebetulan di sini ditulis sampai lengkap. Ya, kebetulan di sini ditulis sampai lengkap. Siti, according to Mrs. Harum. Ya, menurut menurut Ibu Harum. Ya, ini yang ngomong Ibu Harum ya. Ini yang ngomong Ibu Harum. Ya, di sini according to Mrs. Harum, menurut Ibu Harum, ya, dia membicarakan si Siti. Siapa yang dibicarakannya? Si Siti. Menurut Ibu Harum yang pertama, Siti can help her with the housework before she goes to school. Dia bisa menolongnya. Her ini sebagai kata ganti, ya, kata ganti dari Mrs. Harum, ya, dari Mrs. Harum. Karena di sini Mrs. Harumnya yang ditolong oleh Siti. Oke, nah ini kalau dalam bahasa Arab disebut domir, domirnya dari Mrs. Harum, ya, posisinya sebagai objek. Oke, Siti can help her with the housework before she goes to school. Nah, tepat sekali ya. Tepat sekali. Lalu yang kedua, apa kemampuan yang bisa dikerjakan oleh Siti? She can get up early herself. Dia bisa bangun lebih awal sendiri. She can get up early herself. Dia bisa bangun lebih awal ya sendiri. Oke. Nah, baru nomor 2. Oke, Ananda, sepertinya kita akan membahas cukup nomor 2 saja karena waktunya sudah melebihi dari yang Ustaz perhitungkan. Oke. Okay. Nah, lalu kita akan menjawab nomor 2. Nah, sisanya antum coba pahami ya, coba pahami di rumah ya, coba pahami di rumah, coba kerja-kerjakan latihan sendiri di rumah ya, tanpa harus mengumpul ya, tanpa harus mengumpulnya kepada Ustaz. Ya, coba latihan sendiri ya. Kerjakan sesuai dengan contoh yang kita bahas tadi. Oke, okay, number 2. Rani. Nah, di sini Rani, speakernya Rani, dia sedang membicarakan Yuli dan Tono. Ya. Rani says, "Yuli and Tono can make fried rice. They can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery." Celery. Okay, Yuli and Tono can make fried rice. Yuli dan Tono bisa membuat nasi goreng, and they can fry the egg nicely, dan mereka bisa menggoreng telur dengan baik. They can also serve fried rice beautifully. Dia juga bisa menghidangkan fried rice, nasi goreng, beautifully with tomatoes and celery, dengan cantik dengan tomat dan celery. Celery ini celery ya, daun celery. Oke. Okay. Nah, berarti dua kemampuan yang bisa dilakukan Yuli dan Tono adalah yang pertama, di sini tiga ya, tertulis tiga, sorry. Sini ada tiga. Yang pertama, Yuli dan Tono can make fried rice. Yuli dan Tono bisa membuat nasi goreng. They can fry the egg nicely. Mereka bisa menggoreng telur dengan baik. Ya, yeah, they can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Mereka juga bisa menghidangkan nasi goreng dengan cantik dengan tomatoes ya, and celery. Oke, okay, berarti tiga kemampuan yang dapat dilakukan oleh Yuli dan Tono. Nah, lalu kita lihat perintah yang diminta di halaman selanjutnya. Oke, okay, according to Rani, menurut Rani. Nah, di sini ada tiga pilihan ya, sesuai yang kita bahas. Di sini ada tiga pilihan. Ya, di sini ada tiga jawaban ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, kebetulan di sini Yuli, hanya Yuli saja yang dibahas. Oke, okay, berarti kita menuliskan yang pertama, Yuli can make fried rice. Oke, okay, itu yang pertama, Yuli can make fried rice. Nah, lalu yang kedua, she can fry the egg nicely. Ya, yeah, she can fry the egg nicely. Lalu yang ketiga, she can serve the fried rice beautifully. Oke. Okay.
Berarti yang benar, Yuli can make fried rice. Yuli bisa membuat nasi goreng. Yang kedua, she can fry the egg nicely. Dia bisa menggoreng telur dengan baik. Lalu yang ketiga, she can serve the fried rice beautifully. Ya, dia bisa menghidangkan nasi goreng dengan baik sesuai dengan yang panduan yang ada di sini. Oke, Ananda sekalian, saya kira cukup untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Nah, lalu nomor 4 sampai 8 silakan pelajari di rumah, coba oret-oret sendiri ya. Nanti insyaallah kita akan memberikan latihan pada akhir pertemuan di chapter 2 insyaallah. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.